Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pengajaran cikgu pada kali ini, di mana pada hari ini kita akan kupas pula tajuk Kenali Anggaran Tahun 1 melalui buku teks Matematik Tahun 1. Okey, bagi penonton-penonton yang baru menonton video cikgu, cikgu mengajak untuk melawat channel cikgu Encik Guru SM dan tekan butang subscribe serta butang loceng untuk mendapat ataupun mengetahui video baru yang cikgu upload tentang pengajaran-pengajaran melalui buku teks ya. Jadi di sini ada beberapa sudah video cikgu upload, terutamanya tahun 1, tahun 4 dan tahun 5. Jadi murid-murid boleh rujuklah video-video itu untuk belajar bersama-sama. Kemudian boleh jawab kuis Google Form yang terdapat di setiap ruang description video. Ada kuis di sana. Jadi lepas belajar melalui video, uji kemahiran murid-murid melalui kuis pula. Insyaallah, kalau masih tidak faham, boleh tonton semula berulang kali video itu. Free saja. Ya, free sahaja, tidak bayar pun nonton banyak kali. Okey? Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke topik yang cikgu fokuskan pada hari ini, iaitu kenali anggaran. Okey. Video cikgu ini durasi dia 15 minit. Kalau sempat kita habiskan, kalau tidak sempat kita akan bawa ke episode kedua ya. Jadi cikgu harap penonton dan murid-murid dapat ikuti keseluruhan pelajaran ini, pengajaran ini supaya lebih faham. Sebab ini merupakan kemahiran yang paling asas sebab dia berada di tahun 1. Okey. Jadi bahan kita adalah buku teks, boleh merujuk muka surat 43 dan 44 ya, jilid 1. Buku teks jilid 1 tahun 1. Okey. Jadi kita mulakan kenali anggaran. Okey, apa itu anggaran? Apa yang murid-murid atau penonton faham tentang anggaran? Okey. Anggaran itu ialah proses untuk mendapatkan nilai atau kuantiti yang hampir tepat. Nilai, kuantiti, jumlah, jawapan, semualah. Yang penting dia menghampiri untuk tepat. Tidak semestinya dia perlu tepat ataupun betul. Okey? Asalkan anggaran kita itu perlulah munasabah dan logik. Macam mana munasabah? Macam mana logik? Contoh cikgu bagi satu situasi. Murid selalu isi botol air penuh untuk pergi ke sekolah. Okey? Semasa rehat murid minum separuh. Jadi agak-agak anggaran murid ada berapa lagi kuantiti air? Mestilah murid jawab separuh kan? Sebab tidak boleh murid jawab habis sudah air, kosong botol air. Tidak boleh. Sebab murid baru minum separuh. Macam itulah anggaran. Dia mesti logik dan munasabah. Okey? Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam. Okey, dalam video kali ini cikgu akan terangkan tentang lebih kurang, hampir sama, lebih daripada dan kurang daripada. Ada empat yang akan cikgu terangkan satu persatu nanti melalui contoh buku teks. Okey? Okey, kita masuk dahulu. Okey, kita ambil satu contoh melalui buku teks. Di sini ada dua orang murid, satu nama dia Dania, satu nama dia Faris. Mereka bawa bukulah, ya, buku teks mungkin mau dipulangkan ini, kan? Jadi soalan dia, anggarkan bilangan buku yang Faris bawa. Ini si Faris. Okey, kita tengok Dania. Apa dia cakap? Saya bawa 10 buku. Dania kasih tahu, Dania beritahu kita dia bawa 10 buku. Faris pula berapa buku? Kita kena anggarkan. Cuba lihat dia punya size ataupun dia punya ketinggian susunan buku. Siapa yang lebih banyak? Agak-agak. Mungkin murid sudah boleh agak kan? Jadi kita tengok dia punya pembayang. Bilangan buku Faris bawa tempat kosong. Apa jawapan dia? Dia ada pilihan lah sini. Sama ada lebih kurang, hampir sama, lebih daripada atau kurang daripada. Jadi, ayo sama-sama kita jawab. Bilangan buku yang Faris bawa, apa dia? Lebih ke kurang? Sebab dia banyak, jadi dia mesti lebih. Apa dia? Lebih daripada 10. Macam itu. Sebab dia banyak. Dia lagi banyak daripada si Dania.
Jadi dia mestilah lebih daripada 10. Okey? Jelas ya tentang itu? Kita pergi ke soalan seterusnya. Anggarkan bilangan bola di dalam kotak merah. Ha, ini kotak merah yang kecil. Ha, ini kotak hijau yang besar. Okey? Yang kotak hijau ni dia sudah tulis ada 16 biji bola. Ha, ini nama perempuan ni Aiza, ini Iswan. Okey, apa Aiza cakap? Kotak merah lebih kecil daripada kotak hijau. Ha, iyalah. Kotak merah ni kecil, kotak hijau ni besar. Jadi banyak bola boleh masuk kan? Jadi agak-agak apa jawapan Iswan di sini? Mari kita lihat pembayangnya. Ha, bilangan kotak di dalam bilangan bola, maafkan cikgu, bilangan bola di dalam kotak merah tempat kosong. Rasa-rasanya apa? Lebih daripadakah, kurang daripadakah, ataupun hampir sama, ataupun dia sudah bagi jawapan sini. Tu. Sebab kotak dia kecil, bilangan dia kecil, jadi kurang daripada 16. Sebab dia sedikit, ini banyak. Jadi mesti jawapan dia kurang. Okey? Jelas kan? Kita pergi ke soalan seterusnya. Berapa banyak butang di dalam balang biru? Ha, ini balang biru. Ini balang oren. Ini pula balang warna merah. Ha, lain-lain dia punya butang kan? Oren ada 15. Biru kita tidak tahu. Yang merah ada 25. Ha, Aidil tanya. Butang di dalam balang biru lebih daripada balang oren. Ha, dalam balang biru banyak daripada oren. Ha, betullah, kan? Apa pula Kalisha cakap? Butang di dalam balang biru kurang daripada balang merah. Ha, biru ni sikit pula daripada balang merah. Merah banyak. Jadi dia di tengah-tengah. Dia lebih daripada oren. Dia kurang daripada merah. Apa pembayang dia? Butang di dalam balang biru tempat kosong. Apa jawapan murid? Nah, di sini murid kena anggarlah apa jawapan yang sesuai. Okey? Murid perlu letak apa nilai yang sesuai. Yang pasti nilai itu mesti besar daripada 15 dan tidak lebih daripada 25. Nah, mesti di tengah-tengah lah. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ha, boleh letaklah mana yang sesuai. Okey, jadi sini ada pilihan jawapan. Yang mana paling bagus kita letak jawapan dia. Jadi jawapan dia ialah lebih kurang. Ya, lebih kurang. Lebih kurang berapa? 20. Ha, dia letakkan nilai sini 20. Jadi kita letaklah 20. Okey, senang kan? Butang di dalam balang biru lebih kurang 20. Sebab dia di tengah-tengah. Okey? Jelas. Seterusnya. Contoh yang seterusnya. Anggar bilangan tomato di dalam kotak biru. Kotak biru. Disuruh kita anggar. Walaupun kita boleh kira, kita disuruh anggar juga. Ya. Di sini, kotak warna coklat. Okey? Dia ada bagi 30. Berapa kotak biru? Jadi, murid-murid rasa apa pilihan yang sesuai antara empat ini? Di sini banyak, di sini sikit. Kalau sedikit, apa kita perlu guna? Kita perlu guna kurang. Jadi, jawapan dia perlulah kurang daripada 30. Nah, begitu senang. Bilangan tomato di dalam kotak biru adalah kurang daripada 30. Sama kan? Nah, sama. Macam itulah cara kita mau menganggar. Okey, walaupun kita boleh kira, kalau dia minta anggaran, kita kena beri anggaran. Okey? Tu, penerangan seterusnya, bilangan tomato kotak biru adalah separuh daripada bilangan tomato kotak coklat. Separuh ataupun sedikit daripada kotak coklat. Okey? Jadi 15 lah jawapan dia. Ya, dia bagi jawapan sini, 15. Dia anggar separuh kan? Bila separuh, ini 30. Kalau separuh dia 15. Seterusnya. Anggar bilangan botol jus delima yang boleh dimuat di dalam kotak. Ha, berapa yang boleh dikasih masuk dalam kotak sini? Sekarang ada 4. Ha, ada 4 botol sekarang. Jadi antara
empat jawaban ini, apa yang lebih baik? Kita boleh lebih daripada. Kenapa lebih daripada? Sebab bilangan botol delima yang boleh dimuatkan dalam kotak adalah lebih daripada 4. Lebih daripada 4 kita boleh masukkan dalam kotak ini. Betul kan? Nah, kita tengok. Jika dilihat, kotak tersebut boleh memuatkan lagi 8 botol jus delima. Oleh itu, semua botol jus akan berjumlah 12 botol. Nah, kita boleh masukkan 8 lagi botol. Kan? Jadi ada 12 botol semua. Jadi kita kena gunakan anggaran dia lebih daripada. Seterusnya. Nah, ini yang terakhirlah penerangan dalam video cikgu. Kita berikan ada 2 botol air. Nah, ada 2 botol air yang kosong. Mari kita isikan botol air yang ini dengan jus ataupun air sirap merah. Sudah penuh? Bukan penuh lah, sudah ada air sirap merah. Botol ini pula kita isikan dengan air apa? Jus mangga lah. Jus mangga. Murid-murid boleh nampakkah apa jawapan yang sesuai daripada 4 pilihan jawapan ini? Lebih kurang, hampir sama, lebih daripada atau kurang daripada? Cikgu tidak dapat agak nih, cikgu tidak dapat anggar. Sebab botol ini berjauhan. Kan? Mungkin juga kurang daripada, mungkin juga lebih daripada, mungkin juga hampir sama. Tapi tidak boleh lebih kurang, tidak boleh. Sebab dia ada 2 sahaja kan, tidak bolehlah ini. Jadi kalau kita tidak dapat agak lebih daripada atau kurang daripada, kita boleh cakap jawapan dia hampir sama. Sebab kita boleh nampak kuantiti air dia macam hampir sama kan. Macam hampir sama isi padu air dia. Hampir sama. Sebab kita tidak dapat anggar, kita gunakan hampir sama. Okey. Kalau ada murid cakap, cikgu, samalah tu. Sama tu air dia. Di sini sama banyak dengan yang ini. Kalau tidak percaya, dia tidak sama banyak tu. Mari kita dekatkan dia. Sebenarnya dia tidak sama banyak tu. Ada beza kan? Ini ada kecil, ada kurang sedikit isi padu air dia. Ini ada banyak sedikit isi padu air dia. Jadi kita tidak tahu untuk menganggar pada mula-mula tadi. Jadi kita letakkanlah hampir sama. Okey? Contoh lain hampir sama. Contoh murid disuruh beli beras 1 kilo. Okey? Beras untuk masak nasi. Pada hari esok disuruh lagi beli beras 1 kilo. Kalau dari segi timbangan, dua-dua beras adalah sama. Macam mana pula dari segi bilangan butir beras dalam setiap bungkusan 1 kilo itu? Mesti dia punya bilangan butir beras pun tidak sama. Dia mesti tidak sama sebab ada butiran beras yang kecil, ada butiran beras yang besar. Jadi, kita tidak dapat anggar dari segi bilangan butir, kita boleh cakap hampir sama dari segi bilangan butir. Tapi kalau dari segi berat, dua-dua beras itu adalah sama. Okey, begitulah kalau kita menggunakan hampir sama. Kita tidak dapat tentukan dia lebih ataupun kurang. Jadi cikgu harap jelas penerangan cikgu tentang anggaran ini. Selepas ini tidak ada lagi tentang topik anggaran. Alhamdulillah kita dapat habiskan di satu video saja. Jadi boleh rujuk di ruangan description video ini, ada link Google Form. Masuk ke sana ada 10 soalan yang menarik untuk murid-murid cuba jawab. Boleh jawab berapa kali, berapa banyak kali pun mau jawab, boleh jawab. Okey? InsyaAllah mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kongsikanlah kepada sahabat-sahabat lain di luar sana. Berjumpa lagi kita dalam video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.